Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan kita stay di rumah. Oke, RMR kali ini kita bakal, tidak seperti biasanya, kita bakal apa nih? Reaction dari Instagramnya drama sangat. Oke, ini kita masuk ya. Ini kita nggak tahu nih drama apaan guys, jadi kita langsung aja tonton videonya. Langsung ke reaction, semuanya jangan lupa follow Instagram. Kebiasaan nih. Jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Tapi kau ingat kalau aku kena, besar dia. Apa nih? Kok gitu dia? Mak aku. Aku tak kuasalah nak ambil tahu hal tu. Dah kalau kena merengkuk dalam penjara. Hadap je. Okey, tidak faham. Tidak faham. Kita lanjut. Kenapa enggak apa? Kok enggak kelambat dia masuk ke sini kita ya? Kita cari lagi yang lebih lawak lagi. Hendaknya bau. Enggak, Ali lapar. Tak apalah, kejap-kejap akan ambil pinggan. Ambil pinggan ceritanya. Aku masa ni kau untuk kau pula. Hah? Kau tak boleh makan? Ya Allah, kenapa jahat? Kau jangan cakap apa-apa pada kakak kau. Kalau kau cakap pada dia, kau siap kau. Astagfirullah. Kami pula, Neng. Tidak takut adiknya, mantap dek. Jangan takut sama opa-opa. Opa dah tua. Betul. Lanjut. Masih dia merah. Kenapa dengan Gaya? Maklum tiba telefon pagi tadi. Dia beritahu si Gaya tu accident masa nak pergi majlis akad nikah. Maklum cakap tak dapat pergi. Maklum demam. Belagak sangat dengan saya. Sekarang saya pun tak faham macam cakap apa. Sumpah, ada dua ni. Gak tahu kenapa lolak banget ini. Nak compare ni, kena bandingkan. Tapi kalau kau nak suruh aku undi, aku bagi kau... Jangan ni pelakor. Bintang. Tak sampai satu bintang. Terima kasihlah, puji. Yalah, kau boleh duduk depan. Tak payah susah tolong aku ni, aku boleh buat semua. Memang ya pelakor ni enggak bisa dibiarkan. Nanti laki kau ingat aku ni pemalas pula. Depan laki kau. Geram. Aku kena tunjuk rajin sikit. Dah kenapa kau nak tunjuk rajin depan laki aku? Kau sepatutnya tunjuk rajin depan laki kau, bukan laki aku. Kau dah punya suami. Tapi Nazim tak sehot laki kau. Oh my god. Laki kau. Suam-suam kuku je kan? Suam-suam kuku tu apa? Tak mantap ni, yang lemahnya tak boleh lemah sangat. Mantap ni drama Korea. Korea. Korea, drama Malaysia ya. Jadi kalau pelakor harus dibasmi. Dibasmi. Dia tadi cakap suami dia tak hot. Kalau nak hot, beli je kompor. Okey, tak lucu. Mohon maaf. Aku lucu. Kenapa harus kompor dia? Jadi mau hot gitu kan, jadi pakailah kompor. Begitu, oke. Lanjut. Bukan nangis ya, guys. Mama ni memang tak bercucuk lah dengan perempuan tu. Mak dah habis cakap dah. Ih, ceweknya. Kalau mak datang sini semata-mata nak cakap pasal benda ni, lebih baik mak balik. Kenapa ni? Kau halau aku, boleh tak? Belum halau lagi, mak. Belum halau. Usir ya Halau itu. Ya. Mak, ya. Laila takkan benarkan, Mak. Laila canggung. Laila canggung. Serius ya, serius. Kenapa jadi nyanyi? Apaan ini gak paham? Karena kau nyanyi sih. Ya Allah, maafkan aku. Aku tak bisa lihat sedikit mendengarkan lagu. Ini, Kai Bahar. Oh, menghina. Saja nak tunjuk yang kau dah ada kereta. Ih, jahat betul. Kau cuma segitu. Ini biasanya ni orang yang tak mampu ni. Iri. Bilang bos. Papale. Tapi bisa juga sih orang yang mampu. Iya, minor. Tapi gak boleh kayak gitu.
Sufian. Pick lime nampak macam serius tapi menjadi. Kalaulah satu hari nanti saya ada anak. Dan anak-anak saya itu bukan awak ibu dia. Saya akan bagi tahu anak-anak saya yang saya ini adalah seorang ayah yang sangat kecewa. Masuk, masuk. Bolehlah, bolehlah. Kenapa datang sini? Ha? Kau nak berlawan dengan aku? Sibuk. Jangan, tunggu jap. Macam mau main? Ya Allah. Allah. Enggak, itu jurus ayam. Hei! Hei! Ah, kepok! Kau tahu ni apa? Ha? Kenapa kau mana ada jurus ayam? Aku bagi tahu mak. Aku bagi tahu mak. Masa bagi tahu mak. Ha, ha. Macam dia je belagak tapi minta adu sama mak. Ini saya nak bagi dekat awak sebagai hadiah paling istimewa untuk suami yang paling saya sayang. Wah, suaminya. Jadi kalau boleh nak malam ni jadi kenangan yang untuk kita abadikan kita dengan anak-anak kita. Okey. Okay, sweet. Tak paham. Sorry. Kenapa tak paham? Kan dia itu. Dia cuma pengen momen terindah waktu itu sama anak dan istrinya. Suami dan istrinya. Terus. Oh, aduh, mak. Sakit tuh. Hebat sangat nak lawan aku. Hebatlah. Lawan je. Ya Allah. Tak boleh lah lawan. Sedapnya memukul orang macam tak berdosa. Ya Allah. Rajin, lemah lembut, pandai. Mami masih dayu. Cantik tak mana? Lawa tak mana? Mak tengok kau biasa je. Pemalas, apa cakap rajin? Apa mak ni? Kalau ikut muka mak baru cantik. Kalau setakat ikut muka ayah tu, biasa je. Ni, kau jangan nak merangan sangatlah. Kau tu ke dapur, mak nak tunggu kau buat ni. Apa? Nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet. Bagus. Mau jadi apa? Enggak boleh, enggak bisa kayak gitu. Enggak boleh. Kita harus masak telur tuh sesuai jangan gosong. Nak menepos pun tetap nak puasa. Konteng puasa. Nah. Makanlah. Oh, lagi puasa. Puasa. Cuti lah. Oh, cuti. Kan kalau kita nak order makan kan, segan pula kan? Betul lah cuti yang kau ni cuti apa? I off day Ramadona. Apa anda? Ramadona. Dah menopang tu cakap. Okey. Okey. Menolak untuk tua. Bukti memori seorang wanita memang tajam. Ya, orang punya banyak kat sini juga nak lalu. Kami tu ada satu je kira. Jangan. Ayah habis. Apa pun dah ke ni? Oh, ayah habis. Apa je lah. Dapur kat belakang sana buat sini ni. Allah, abang tak pernah fikir macam tu tau. Sorry lah, abang. Fira ni muda lagi. Jauh lagi perjalanan Fira. Tak ada masa lah nak belajar buat air ni. Nak buat untuk abang. Lambat. Faham? Faham. Aku kurang faham. Nggak tahu dah. Kalaulah saya ada suami, saya rasa kalau suami saya mau kahwin, kahwin tiga, saya sam. Saya bak sotam. Ini dia pakai bahasa Thailand ya sih, neng songsam kan 1, 2, 3. Cuma aku tak paham. Tapi aku paham kalau suami saya nak kahwin, katanya gitu. Saya bagi tiga. Empat darah nih. Empat darah. Boleh, memang kita orang ada berarti. Enggak apa. Ya. Okey. 1, 2. Tapi saya suka lagu Siti Nurhaliza. Alamak, Siti Nurhaliza tak ada. Tapi kita ada lagu Siti Nurhaliza. Boleh? No. Boleh sedap lagi. Dengar. Lagi sedap. Tarik sis. 1,
dua, tiga. Duduk di tepi sungai. Okay. Maksudnya gimana? Sediakan payung sebelum hujan. Itu tak semestinya membawa kebahagiaan. Tapi bagi Aunty, kalaulah satu hari nanti Jenny menangis, Aunty rela anak Aunty menangis dalam kereta Mercedes daripada menangis dalam kereta kancil. Mama, apa yang mimpi? Okay. Aku tahu pendidikan tu tak semestinya membawa kebahagiaan. Tapi bagi Aunty, kalaulah satu hari nanti Jamie menangis, Aunty rela anak Aunty menangis dalam kereta Mercedes. Oh, ulang. Ulang, sorry. Intinya dia tuh mamanya agak matrek juga. Matrek apa enggak ya? Mata duitan gitu enggak sih? Ya sih, bisa dipanggil gitu. Ya, jadi begitu. Kalau misalnya di mobil mewah tak masalah, kata emaknya tadi, dia nangis. Gitu kan kalau tak salah. Oke, okay, sekian dulu ya macam mana guys drama-drama yang hari ini. Drama-drama hari ini macam udah pernah aja kita lihat. Padahal baru ini. Maksudnya, ini perdana. Copot. Ini perdana kita reaction drama Malaysia. Malaysia. Sebentar aja, sekejap. Satu menit kan. Apakah kalian suka dengan konten seperti ini? Kalau suka boleh komentar di bawah. Yang mana tadi yang paling serono? Di komennya di sini nih. Aku tanya kau. Oh, yang mana yang serono? Bukan tanya viewers. Anak-anak kecil. Setuju, ibu setuju. Tak boleh lah sama nenek-nenek macam itu kan. Tapi itu juga seru juga di video kedua nggak sih yang pelakor tadi? Ah iya, yang pelakor. Kalau laki kau nak hot. Ya. Kau beli sama kompor. Enggak, itu aku yang ngomong. Beli kompor itu aku yang ngomong. Aku kira tadi dia pelakunya itu merasa lakinya kurang hot gitu. Tapi tadi apa sih? Apa artinya tadinya kuku-kuku gitu ya? Kuku suam kuku. Apa artinya? Apa kuku dipotong atau apa, enggak tahu aku. Suam kuku, panas-panas kuku enggak sih, Din? Iya, kayaknya panas-panas kuku. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya panas-panas kuku kali ya. Hangat-hangat kuku. Apa? Iya, hangat-hangat kuku. Iya. Kamu enggak pernah dengar hangat-hangat kuku? Enggak. Itu artinya apa tuh? Ya hangat gitu, hangat-hangat kuku. Okay, dia pun juga bingung. Aduh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe. Dan tonton video kita yang lain di sebelah sini.